Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ngetrip ke ini pertama kalinya ngetrip ke Jalur Semarang. Aku saturnya urung tahu Mas lagi iki. Terus iki mesti oke dong ngerti. Iki Mas Dwi. Mas Dwi iki dhisik wis tau nggih video nang apa? Judule Wawancara. Oh iya. Ayo. Wawancara benar. Ini kita mau nyoba trayek baru untuk rute Purwokerto Semarang yang lewat Wonosobo. Oh, Mas Dwi, aku kan mah takon-takon. Ya, boleh. Rute biasanya Purwokerto Semarang, yang lewat Wonosobo biasanya pirang jam? Biasanya aku ki 5,5-6 jam. 5,5 sampai 6 jam. Ya, berarti ya, mah imbang ya, ambek sing kono, sing lewat selatan. Oh, sing lewat selatan. Oh. Mah imbang. Paling selisih setengah jam ya. Kurang lebih setengah jam. Terus kalian sing penasaran gue, konco-konco kabeh kan udah penasaran. Nek lewat Wonosobo iki mungkin dalane kan sempit terus nikang nikung. Iku tekan kono ya tetep iso sampai lim apa lim iso ya. Pemandangane apik. Pemandangane apik ya. Seger ning mata sana. Piye kau di sini? Penumpangnya rame ra? Urung ono penumpang. Ora kosong. Kosong ya. Kosong. Oh iya. Berarti trip sing beda ning gone rute Purwokerto Semarang sing lewat Wonosobo iku pemandangane yang ku kanca-kanca ora lah. Biasane iki aku nawang banyu saiki nyawang gunung ya. Lek tarife piro saiki? Saiki Purwokerto Semarang 90. Purwokerto Semarang 90. Terus oh ora 110 lah? Ya ora. Oh 90 ya. 90. Terus tarif ono loro cah. Oh tarife loro. Sing sijine 70 Wonosobo Semarang 70. Oh ya, jadi buat teman-teman yang kepengen ngetrip pakai efisiensi itu dari Purwokerto ke Semarang 90. Iya. Terus dari Wonosobo ke Semarang 70. Kalau dari Semarang ke Wonosobo sama 70. Sama. Kontrolnya di? Kontrol neng Rumah Makan Harmoni. Rumah Makan Harmoni. Wonosobo. Jadi kita nanti ada istirahat di Rumah Makan Harmoni Wonosobo. Nanti tempatnya di mana persisnya belum tahu, nanti sama Mas Dwi yang lebih paham. Terima kasih. Untuk armadanya pakai armada yang X Cilacap Semarang. Ah, terima kasih. Rupanya sih dekat demen kabeh. Rupanya dekat demen ya. Ono jam tengah 6 ta. Iki ya aku lagi iki ngetrip ambe Mas Dwi. Sak durunge ya wis sering anu, sering ngobrol, sering-sering. Lagi iki ketemu Mas Dwi. Ngetrip bareng lah. Bisa ketemu, baru sebut ketemu dok kemarin. Siapa? Kue. Hah? Is pingo bang kaping oh. Oh, kue kaping. Maksudnya kue ketemu masih kita, kue kado ketemu. Oh, malah ya cuma ketemu dok. Sekilas ketemu. Ketemu. Terus kita ketemu malam biasanya MP4 ya MP3.
aman ya. Ora wis apa piye. Kon iki ya. Modele ya. Ya. Jadi ya. Siap. Nanti orang anu. Jangan toh. Poso-poso ke yo, masker karo motor main bareng gerak yo. Orang gerak. Iya raket. Ono sepuluh kasih kan? Oh,
Wonosobo ya. Oh, yang ditunggu-tunggukan ya Wonosobo. Wonosobo. Bibit unggulnya ini, Cak. Purwokerto. Purwokerto dong, sekarang itu. Kita terjun, Cak. Hah? Terjun, Cak. Iya, tempat di sini ini. Pas kesalahannya masih kok tanjakan kok no, makanya kuat. Tapi
pulang kan belum kerasa. Iya. Begitu motor semati bisa nginep loh. Lagi kerasa gue cium 10 menit yang ini mesti mampingi ya, mampingi. Jadi pas mau gak ya telur, cepet sama telur kosong. Tiga buat gede terus. Setelan kapas mulai gini ini beda. Iki mahal ya. Biasanya siji kan, siji lebih power apa terlalu awal ya. Siji kemudul warna teman gini. Oh, warna teman gini kemudul. Oh, saya kanan siji, apa? Kanan siji. Kok bisa mana ya? Awal mulanya ketahuan ya? Awal mulanya benar. Saya kiri dok, saya kemudul. Kiri dok ya. Kanan ya orang? Orang. Dan setelah ini sepanjang itu kan? Ganti kampas tapi ya. Nah, kalau yang kerja bareng kan gantinya bareng. Nah, jelas tapi kadang orang. Udah beli biasa sih? Sebelah-sebelah. Mungkin asli. Gantinya kan yang kerja kan? Oh, misalnya kiri kampas, kanan kampas bisa. Pulang. Kanan misalnya kiri kampas, sekarang kampas. Thank you.
Arep lo nang sejak. Oh, yang mau ke toilet atau sarapan? Oh iya teman-teman, kalau ke Wonosobo itu oleh-oleh khas dari Wonosobo itu ada karika. Nanti kalau pas ikut bus efisiensi nanti bisa beli oleh-oleh di sini. Kita mau tanya-tanya ke ibunya. Oleh-oleh khas Wonosobo apa bu? Karika. Ya, karika. Pentos, ada coklo, campur kacang. Juga. Oh gitu. Ya jadi buat teman-teman kalau ke Wonosobo jangan lupa nanti oleh-oleh khasnya karika. Harganya sangat terjangkau. Jadi kalau di sini rest area apa tempat istirahatnya itu sebelahnya tempat oleh-oleh. Nah, nanti bisa dengan ibunya itu. Ada purwaceng juga buat bapak-bapak. Oh gitu. Purwaceng fungsinya buat nambah stamina. Nambah stamina purwaceng ya. Monggo Bu, makasih ya, Bu ya. Monggo Mas.
Iki wis puncak paling dhuwur apa ya? Burung sak burung. Sebentar apa gitu saya? Belakang, belakang, tangan, tangan. Ada aku sempat.
Pam Bayu. Sing arep rai Agung. Agung Sebastian. Sama sampai sini Tony sampai sini deh semoga tuh kapan jago yo orang ya kan salah sini kalau tau namanya esoran yang baru yo yo mau cari esos yo aku pikir apa gitu ya aku nak kerja lagi kali pasti jalan yang begini ketemu bencana ya yo ketemu bencana lah. Jam 11
sepi. Menurun apa Pak? Acik, acik ya. Menurun banget. Kopi teman.